Bagaimana cara kamu menyelesaikan TDS Bahasa Inggris untuk pagi hari ini? Oke, anak-anak kelas 5, untuk Bahasa Inggris, kita sudah belajar 2 bab ya. Nah, in the lesson 1 is about introduction. Nah, ibu tuntut di sini adalah kamu bisa memperkenalkan nama kamu ya. Perkenalkan nama kamu, kemudian apa-apa saja yang mencakup introduction pastinya. Say greetings, ucapkan salam, kemudian perkenalkan nama kamu, nama lengkap kamu, tanggal, umur kamu ya, umur, kemudian kamu kelas berapa, kemudian perkenalkan hobi kamu ya, sebutkan hobi kamu apa, kemudian kamu cita-citanya apa ya. In the future I want to be a, okay, kamu ceritakanlah yang tentunya tugas bahasa Inggris ini dalam bahasa Inggris. Jadi poin pertama itu kalau kamu mampu memperkenalkan nama, memperkenalkan semua yang ibu sudah sebutkan dari nama, nama lengkap, alamat kamu, kemudian umur kamu, hobi kamu, dan yang terakhir adalah cita-cita kamu. What is your dream job? Oke, okay. I want to be a. Oke, okay, nah for example. Nah, kemudian next hanya 2 poin ya untuk hari ini. Kemudian poin yang kedua, ibu mau ada di buku kamu ya. Buka bukumu halaman 27, di situ ada map, ada peta ya. Nah, ibu mau di sini kamu menceritakan paling kurang 5 kalimat ya. Buat kalimat ceritakan. Ibu enggak minta kamu tulis baru kamu bacakan, tapi kamu bisa membacanya sendiri. Oke. Okay. For example, di halaman 26 kamu perhatikan di situ. Nah, posisikan dirimu di garis itu ya. Jadi, kamu sudah tahu ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. In the left, on the right. Oke, okay, nah. Coba perhatikan misalnya di halaman 26 ibu kasih contoh. The computer room is the first is in the first room on the left. Nah, jadi kamu ceritakan, kamu tunjukkan for example the canteen bla bla bla. Nah, ceritakan dia posisinya di mana. Oke, okay, preposition. Pokoknya gunakan on the left, kemudian gunakan ordinal numbers ya. Dalam menunjukkan ruangan itu gunakan ordinal numbers. Oke, okay, anak-anak kelas 5 itu hanya 2 poin ya untuk kalian hari ini. Hanya kalau mampu memperkenalkan nama dan mampu asking and telling about direction itu sudah wow ya, sudah dapat poin tentunya ya. Anak-anak kelas 5, coba perhatikan di rumah, kerjakan dengan baik tugas kamu hari ini. Oke, okay? I say enough for today. I say good luck and bye-bye, see you, God bless you.